Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman dimanapun Anda berada. Oke, kali ini saya mau review sebuah lur atau mino dengan harga di bawah 20 ribuan ya teman-teman. Tapi sebelum saya review, tolong bantu subscribe dulu ya teman-teman. Oke, saya tunggu teman-teman. Saya tunggu. Subscribe dulu teman-teman. Oke, udah subscribe. Baiklah teman-teman, aku perkenalkan. Apakah itu dia lur atau mino di bawah Rp20.000? Ini dia teman-teman. Ini di bawah Rp20.000. Sudah ada hooknya, harganya terjangkau ya teman-teman. Harganya terjangkau. Ini dengan harga ini Rp17.000. Dengan berat 9 gram teman-teman. Beratnya 9 gram. Saya kedatangan paket ini ada 9 berapa ini? 9 biji teman-teman. 1 2 3 4 5 9. Iya, 9 biji teman-teman. Ini dengan harga 17.000 9 gram. Ini tipe sinking. Dengan ini dengan harga 15.000, ada yang 16.000 juga ya teman-teman. Beda juga warna, beda juga harga. Kalau yang ini berat 8 gram. Ini 8 gram, ini 9 gram teman-teman. Kalau joran UL yang lur sampai 10 gram kan enak, ini lemparannya bisa jauh. Ada lagi teman-teman yang warna merahnya. Ada yang warna merahnya juga. Ini sama. Beda warna. Ini 9 gram juga. 9 gram, 9 gram. Ini warna merah, ini putih. Di harga 20, di bawah 20 ribuan ya teman-teman. Ini 8 gram. Ini juga sama-sama yang ini teman-teman. Beda warna, cuma beda warna. Ini tipenya juga ini floating, ini sinking. Yang ini sinking, ini floating. Buat persiapan di karang. Untuk casting di karang ya teman-teman. Ada juga yang sama ini. Ini tiga ini sama. Cuma beda warna, berat juga sama, 9 graman. Ini juga 9 graman. Dengan harga 17 ribuan yang ini. Yang ini ada yang 15, ada yang 16. 15 ribu, 16 ribu. Beda warna, beda harga teman-teman. Kalau yang ini pensil. Dengan berat 8 gram juga teman-teman. Ini pensil, lur pensil. Berat 8 gram dengan harga saya ambilkan ini Rp19.000. Untuk nambah-nambah koleksi untuk casting ya teman-teman. Ya maklum pemula, sama-sama pemula. Kita kan saling sharing supaya tahu, bingung nanti mau beli lur yang bagaimana. Harganya mahal enggak? Ini kan di bawah 20 ribuan teman-teman. Harga terjangkau ya teman-teman. Yang pensil berat 8 graman, panjang ini 9 sentian ya teman-teman. Panjangnya 9 sentian. Ini masih ada yang pensil semua ini teman-teman. Ini warna campur ini, ada pink, ada gold. Sedangkan yang ini ada biru, ada silver. Yang ini warna gold sama silver. Di atas warna gold. Oh, di atas warna orange. Yang samping gold. Warna gold. Yang ini pink. Kombinasi gold.
ini untuk persiapan di karang-karang gitu teman-teman. Siapa tahu ikannya ramai pada ngedop semua ya, pakai yang pensil atau pakai yang floating. Kalau yang sinking begini kan ya di tempat-tempat yang enggak ada sangkutannya teman-teman, seperti di lautan yang berpasir yang enggak ada sangkutannya karang atau kayu-kayu, kan enggak gampang nyajen kalau pakai sinking di tempat yang pasiran. Yang paling mahal yang pensil ya teman-teman, ini 19 ribuan yang pensil, 19 ribuan pensil. Sama ini yang pensil, harganya sama rata 19 ribuan. Sedangkan yang begini saya belikan dengan harga 17 ribuan. Kalau ini ada yang 15, ada 16. Yang penting di bawah 20 ribu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sampai di situ dulu videonya. Semoga video saya bermanfaat bagi sama-sama pemula, biar tidak bingung memilih lure. Gak usah yang mahal-mahal, yang penting ada untuk mancing. Kuncinya ya kita harus ganti anu ya teman-teman, ganti treble hooknya supaya kalau strike besar enggak lepas, enggak melenggang pancingnya. Baiklah teman-teman, semoga video saya ini bermanfaat, bisa saling membantu sama-sama pemula. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam amis.